mentang-mentang di Singapura burungnya pun itu berjemur, guys. Jadi burung itu berjemur di atas patung. Nah, mungkin itu burung itu orang putih ya burungnya, huh? Jadi dia berjemur. Pengen ngerasain, guys, lari-lari di Singapura. Jadi biar keringetan gitu, kita harus melakukan lari-lari kecil biar keluar keringat dan sehat. Ini biar kita asik ya, kita merasakan enjoy. Dan harus berkeringat biar sehat. Kita harus lari siang-siang, keluar keringat dan enjoy. Aku diperhatikan orang gitu, karena sepertinya lain gitu. Tidak apa-apa, mumpung di sini. Kalau kita sudah merasakan capek nanti malam, kita bisa istirahat yang cukup ya. Gitu. Dan lari lagi, ingat tidak lari. Biar orang tuh aneh dengan aku. Ya apa-apa. Ngos-ngosan. Udah cukup, guys. Udah cukup. Ngos-ngosan. Halo teman-teman, terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah nonton video aku vlog ini. Ingat teman-teman, kita itu harus bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Kita jangan lupa sedekah ya teman-teman. Insya Allah, walaupun kita ada duit sedikit, kita harus sedekah. Karena semakin kita sedekah, semakin nikmat dan terasa hidup kita teman-teman. Kenikmatan kenikmatan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk sedekah sebenarnya. Semakin kita sedekah, semakin nikmat lagi. Ya, sebenarnya tujuan dalam hidup itu bukan untuk kaya raya, itu bukan, tetapi untuk mencari ketenangan hidup, untuk mencari kenyamanan hidup, ya seperti itu. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmati keindahan hidup yang sebenarnya, insya Allah. Oke. Aku sangat senang di sini. Yang aku pikirkan dulu, aku takut kesini itu berbayar, aku nggak punya duit, gini gitu. Sebenarnya tidak harus banyak duit kesini. Ya, di bawah 3 juta kalian bisa mengelilingi kota Singapura, insya Allah. Tapi memang agak sedikit susah ya kalau mau masuk kota Singapura itu, ya seperti itu. Oke, guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.